Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dengan Project Cluster Syariah di Bekasi Timur. Menghabiskan hampir 12 jam dalam sehari dengan tuntutan pekerjaan yang semakin padat, tentunya membuat kita membutuhkan hunian yang sangat nyaman untuk melepaskan penat. Hunian yang paling tepat untuk menunjang mobilitas Bapak Ibu sehari-hari sebaiknya terletak di lokasi yang strategis, mudah dijangkau, dan tentunya memiliki udara yang sehat dan segar. Kami mempersembahkan Cluster Syariah yang akan menjadi jawaban home sweet home dambaan keluarga Anda. Dengan konsep mezanin pertama yang terletak di dekat pusat kota Bekasi, sangat mudah dicapai dengan KRL, Stasiun Bekasi 20 menit, Pintu Tol Bekasi Timur hanya dengan 10 menit, dan LRT Jatimulya hanya 10 menit. So, mau tahu lebih banyak? Yuk, kita cek salah satu lokasi dan unit yang telah tersedia. Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai di salah satu tipe 45. Kita bisa lihat di depannya, pintu sudah kayu. Bapak Ibu tidak perlu khawatir lagi dengan rayap. Ya, dengan model yang cantik, konsepnya tetap modern namun syariah. Yuk kita cek. Nah, Bapak Ibu bisa langsung kita ketemu dengan ruang tamu. Tidak terlalu besar, namun tetap nyaman. Di lantai 1, Bapak Ibu bisa temukan 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan paling belakang kita bisa temukan dapur. Kita cek dulu kamar tidur yang pertama. Luas kamar tidur sekitar 2,5 x 3 meter, cukup luas, dan dilengkapi dengan 1 jendela. Jendela yang cukup besar membuat Bapak Ibu tidak perlu menyalakan lampu di siang hari karena sudah cukup pencahayaannya dan juga sirkulasi udara yang cukup baik. Kamar tidur yang kedua kita cek. Lebih luas daripada yang pertama karena luasnya 3 x 3 meter. Nah, di sini tetap ada jendela walaupun tidak menghadap keluar tapi menghadap ke arah dapur. Dengan kondisi dapur yang atap terbuka tentunya akan membantu sirkulasi udara di kamar yang kedua. Jadi tidak perlu khawatir kamar kedua lebih engap daripada yang pertama, tidak perlu khawatir karena tetap ada jendela. Lalu kamar mandi, kita bisa cek kamar mandinya sudah dilengkapi dengan keramik di dindingnya dan toiletnya sudah duduk dan tidak lupa shower. Oke, ini kondisi dapur di paling belakang. Ini cukup nyaman Bapak Ibu karena konsep atapnya terbuka. Kalau Bapak Ibu insecure dengan atap yang terbuka, kita bisa custom nanti dengan tertutup ataupun yang bisa dibuka atau ditutup ya. Jadi saat memasak tidak perlu khawatir aromanya masuk ke dalam ruangan tamu atau ruang keluarga nantinya, tapi tetap sirkulasinya baik dengan adanya konsep seperti ini. Cek airnya ya. Ini tidak berbau. Lalu bening, ya Bapak Ibu bisa cek bening, warnanya bening dan tidak berasa seperti air biasa. Jadi tidak perlu khawatir untuk air. Di sini untuk listrik 1300 watt, nanti akan ada one gate system. Bapak Ibu tidak perlu merasa insecure untuk keamanannya. Dan mesin airnya sudah memakai jet pump. Bapak Ibu, keunikan konsep mezanin adalah posisi lantai yang di antara plafon dan lantai satu. Kita sering menyebutnya dengan lantai satu setengah. Di sini kita sudah menyiapkan konsep yang sangat lucu ya, karena kayu kan sangat menenangkan buat kita. Di sini pegangannya sudah kayu, bukan besi. Pola dari tralis sangat unik Bapak Ibu, tidak seperti hanya garis-garis lurus, tapi Bapak Ibu bisa lihat seperti ini. Dipadupadankan dengan lantai yang bercorak kayu, senada dengan pegangannya yang bentuk kayu. Kita cek ke lantai setengah di atas.
Bapak Ibu, ini lantai setengah dari konsep mezzanine kita. Tidak terlalu luas, tapi cukup untuk ruang keluarga ataupun ruang bercengkrama ya Bapak Ibu. Menurut saya Bapak Ibu bisa tambahkan kamar kalau nanti Bapak Ibu mau custom. Di bagian sini masih bisa didorong ke belakang untuk kamar gitu. Jadi bisa ditambahkan kamar lagi sesuai dengan selera Bapak Ibu. Yang kalaupun tidak ditambahkan kamar, ini sudah sangat unik dan sangat nyaman untuk Bapak Ibu tempati. Selain untuk bersantai, pada masa pandemi ini Bapak Ibu pasti sedang melakukan WFH, work from home. Di lantai setengah ini kita bisa gunakan untuk ruangan kerja, bisa juga untuk kita siapkan bisnis online kita ataupun work from home, aktivitas work from home kita tidak terganggu dengan aktivitas anak-anak di bawah. Bapak Ibu, di sebelah kanan dan kiri saya ini adalah blok A, di mana luas tanahnya 60 dan 65 meter. Yang sebelah kanan saya ini akan menghadap ke barat dan sebelah kiri rumahnya menghadap ke timur. Lalu kita lihat di sebelah sana ada akan dibangun blok B dengan luas tanah 70 meter. Dan di ujung sebelah kiri yang menghadap ke kita sekarang itu adalah blok C dengan luas tanah 80. Fasilitas lainnya selain one gate system adalah musola di ujung blok B nanti, Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu khawatir dengan security dan kesterilan lokasi karena developer kami telah membangun 2,5 meter tingginya dinding untuk memborder wilayah. Dari one gate system kita memiliki row jalan 5 meter Bapak Ibu, dengan letter L nantinya yang akan menuju ke blok B dan blok C itu sekitar 6 meter. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, insya Allah 2 mobil cukup saat berpapasan, itu tidak ada masalah. Alhamdulillahirrabbilalamin, Bapak Ibu, kita sudah cek salah satu unit. Saat ini unit yang tersedia sebanyak 22 unit dan harga yang dibanderol adalah sekitar 400 jutaan. Mau punya rumah dengan konsep mezzanine skema syariah di daerah Bekasi? Tunggu apa lagi? Untuk promo-promo bulan ini, kita tunggu Bapak Ibu segera menghubungi tim marketing kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.